anakmu pasti akan mati di tanganmu, Sinta. Kenapa nggak ada warga yang lewat ya? Iya, sepi banget. Betul-betul sepi banget ya. Biar aku periksa. Oke, Raju. Hati-hati, Ju. Ratu, istriku. Kamu ngapain di sini? Kan kita nggak boleh bertemu sama anak kita. Aku mau masuk melihat anakku, Rama. Kakak saya nggak boleh ya. Nggak boleh. Ratu, ini ide Ratu sendiri. Jadi Ratu tidak boleh melanggarnya. Kamu bukan istriku. Kamu Dewa Naga! Iya, Rama. Kenapa? Kamu kaget ya? Apa kamu akan menyakiti istrimu? Dewa Naga, aku tidak takut denganmu. Aku akan menjaga anakku. Silakan, kalau kalian membunuh aku. Silakan! Sinta, kamu pasti bisa mengendalikan dirimu. Ayo, kalahkan Dewa Naga dalam dirimu. Rama, Sinta tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tubuh ini aku yang mengendalikannya. Tidak! Sinta lebih kuat darimu. Sebentar lagi kamu akan lahir pangeran kecil. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Hey! Jangan sakiti ibu aku. Diam anak kecil. Jangan kamu ikut campur. Dewa Naga! Loh, loh, Wisto! Wisto bangun, loh! Wisto bangun! Bangun, loh! Pangeran! Ciku, kemana? Oh, itu
kita ada cahaya di rumah kita. Pasti ada sesuatu. Anakku. Istriku. Ini anak kita. Iya suami. Anakku. Anakku. Cucu mama nambah lagi. Kak Sinta, selamat ya kak. Makasih Wi. Akhirnya anak Kak Sinta sama Kak Rama selamat juga dari Dewa Naga. Iya, aku juga lega banget. Rama, Sinta, kalian benar-benar pasangan yang serasi.